Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara untuk membedakan antara kayu ulin dengan kayu yang lain. Di sini saya memegang contoh antara kayu ulin sama kayu bengkirai. Nah, ini kayu bengkirai. Tampilannya hampir sama dengan kayu ulin. Nah, ini kayu ulin. Bisa dilihat untuk tampilan hampir sama ya. Dari segi warna, apalagi bentuk, karena emang decking itu bentuknya sudah standar seperti ini. Untuk membedakan antara kayu ulin dengan kayu bengkirai, kita memerlukan alat tester seperti air yang berada di ember ini. Caranya sangat gampang, kita celupkan aja langsung ke air. Nah, ini kita lihat kayu bengkirai ya, kita celupkan ke air, dia posisinya gampang di atas. Oke, sampingnya kita celupkan langsung kayu ulin. Perlahan tapi pasti dia pasti tenggelam untuk kalau kayu ulin ya. Kenapa kayu ulin tenggelam? Karena dia memiliki tekstur kayu yang lebih padat sehingga bebannya dia lebih berat dari air. Caranya seperti itu. Bisa di contoh untuk di rumah cara membedakan kayu ulin dan kayu bengkirai. Oke, terima kasih.